Nama Bunga Citra Lestari saat ini tengah menjadi perbincangan publik. Setelah 3 tahun menyandang status janda pasca meninggalnya sang suami Ezra Sinclair pada tahun 2020, Michelle akhirnya memantapkan hatinya kembali untuk menikah dengan seorang pria bernama Tico Aryawardana. Pernikahan Michelle dan Tico Aryawardana tentunya menyita perhatian warganet tanah air. Usai melangsungkan akad nikah, keduanya menggelar resepsi pernikahan pada Sabtu malam 2 Desember di Amankila, Bali. Mereka menggelar acara ini di resort mewah yang sama dengan acara akad. Bila akad nikah mengusung konsep adat Jawa, resepsi pernikahan Michelle dan Tico Aryawardana mengusung konsep modern dengan dekorasi yang glamor abis. Di resepsi tersebut, Michelle dan Tico menunjukkan sejumlah momen romantis. Keduanya melakukan dansa pertama-pertama dan dilanjutkan dengan potong kue pengantin serta ciuman pertama. Acara ini ditutup dengan pesta kembang api di luar resort yang meriah. Lebih lengkapnya, berikut potret resepsi pernikahan Michelle dan Tico Aryawardana, seperti dirangkum Brilio.net dari berbagai sumber. 1. Tampil gagah dengan jas putih, Noah Sinclair masuk ke venue untuk mengawali acara resepsi Michelle dan Tico. 2. Setelah Noah masuk, kemudian disusul dengan Michelle dan Tico. Pasangan pengantin masuk ke venue dengan diiringi lagu Badai Telah Berlalu. 3. Michelle membawa buket bunga mawar merah yang memberikan sentuhan warna pada busana pernikahannya. Tak kalah mempesona dari sang istri, Tico juga tampak gagah dengan setelan jas putih. 4. Resepsi diselenggarakan semi-outdoor di rumah kaca. Beberapa lampu kristal menghiasi venue, menambah kesan glamour sekaligus vintage. 5. Setelah memasuki tempat resepsi, Tico dan Michelle pun memberikan sedikit sambutan. Di sini Tico menyampaikan terima kasih kepada keluarga Sinclair yang telah hadir meski rumah mereka jauh di Kuala Lumpur, Malaysia. 6. Seluruh sisi venue dilapisi kain berwarna merah burgundi, memberikan kesan mewah dan glamour. 7. Tico dan Michelle juga melakukan sesi potong kue yang turut diiringi riuh tepuk tangan dari para tamu undangan. 8. Usai memotong kue, Michelle dan Tico pun berdansa bersama dengan lagu yang dibawakan oleh Vidi Aldiano sambil memakan kuenya. 9. Akhir dari makan kue bersama ini adalah sebuah ciuman. Keduanya menunjukkan ciuman mesra sebagai pengantin baru. 10. Suasana penuh kebahagiaan dan senyuman pun memenuhi acara resepsi pernikahan ini. 11. Tak kalah menarik, selepas acara potong kue pernikahan, Michelle dan Tico beserta tamu undangan diajak keluar ruangan dan melihat kembang api yang telah disiapkan. Vidi Aldiano pun merasa takjub dan mengatakan suasananya seperti di Disneyland.